Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Kompleks Surah Al-Mutaqin SMK Bandar Rincing. Alhamdulillah, Surah Al-Mutaqin SMK Bandar Rincing telah dilengkapi dengan pelbagai inovasi fizikal. Juga kita mengimarahkan surau dengan pelbagai aktiviti untuk kemenjadian murid di sini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan terbinanya Kompleks Surau Al-Mutaqin, kami dapat membentuk dan membimbing pelajar untuk melaksanakan amalan-amalan tentang agama, tentang ibadat, tentang sirah dan tentang segala-galanya berkaitan dengan agama. Thank you.
إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لبيك
anugerah surau imarah menjadi tujuan. Kini sudah sampai ke penghujung. Pembentukan modal insan menjadi keutamaan, bukan sekadar untuk disanjung. Menurut Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaini dalam tafsir Al-Munir, imarah terbagi kepada dua bahagian, iaitu imarah hissi, iaitu pengimarahan fizikal, dan satu lagi imarah maknawi, iaitu pengimarahan aktiviti atau pengisian. Dia kalau tidak, kalau hanya punya tua dia orang hebat, dia tak boleh nak buat. Jadi dengan kerjasama semua pihak, maka ni lah akhir hasil dari tadi. Ya, kita tanya saya sebab macam dan itu tidak membayangkan bahawa sini pun tak ada.